Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat saya. Debt collector yang menarik paksa mobil selebgram Clara Sinta sudah ditangkap, Rabu, 22 Februari 2023. Polisi menangkap 3 pelaku sementara 1 pelaku lain kabur ke kampung halaman di Saparua, Ambon. Kasus ini mendapat atensi khusus dari Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran karena para pelaku turut membentak-bentak Aibtu Evin. Fadil Imran mengaku tak terima anggotanya diperlakukan seperti itu, ia menyebut darahnya sampai mendidih melihat rekaman yang beredar di media sosial. Peristiwa Aibtu Evin dibentak-bentak debt collector terjadi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada 9 Februari, berdasarkan Undang-Undang Fidusia, debt collector tidak dibenarkan melakukan penarikan paksa kendaraan, ada mekanisme yang harus diikuti untuk pengalihan kepemilikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.